Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Oktavian dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 29. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil karya puisi saya yang berjudul Sekolahku Tempat di mana Ilmu Ditimbaku. Begitu senang saat aku menjadi bagiannya dan membayangkan bagaimana suasananya. Hari di mana aku telah diterima di sekolah impianku, SMAPA. Bangunan ini tidak pernah lumpuh, sebab aku datang untuk cari ilmu. Namun karena pandemi yang memburu, menjadikannya sebuah tantangan yang baru. Meskipun aku belum pernah berjumpa kawan, tetapi sungguh terasa sebuah kehangatan. Apa yang harus dijalankan saat melihat keadaan, hanya bisa berbaur dengan sebatas mengirim pesan. Tak terasa setahun sudah berlalu, diriku sudah cukup menimba ilmu. Meskipun adanya kondisi yang memburu, tidak akan sanggupnya untuk mematahkanku. Disinilah kehebatan sekolahku, tak kenal ruang dan waktu, tak kenal menyerah sebelum membagi ilmu. Terima kasih kuucapkan untuk para guru atas ilmu-ilmu kalian yang baru. Sekian pembacaan puisi dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.